hasilnya bunda, simple dan enak. Ini saya nggak pakai cabai banyak-banyak ya, soalnya buat saya suapin ke anak saya juga. Tapi untuk kalian yang doyan pedas, kalian boleh tambahkan cabai sesuai selera kalian. Dan sayur ini juga bagus untuk ibu menyusui ya, bisa membantu meningkatkan ASI. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.